kenduri adat atau orang dudun menyebut dengan kenduri padi dalam. Wilayah kerabatan adat negeri dudun yang digelar pada tiap tahunnya. Kegiatan telah lama menjadi agenda tahunan bagi masyarakat wilayah kerabatan adat dudun. Maka di tahun 2023 ini masyarakat dudun dalam memperkenalkan tradisi budaya mereka, mereka mengundang para tokoh-tokoh muda. Mereka juga mengundang para praktisi. Mereka juga mengundang wali kota, DPR, baik daerah maupun tingkat provinsi. Terlihat wali kota Sungai Penuh juga sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut. Kenduri padi dalam telah merupakan sebuah kearifan lokal dalam mengatasi hama pada tanaman padi. Ada beberapa jenis rumput yang digunakan dalam menghalau hama pada tanaman padi yang ditebarkan pada tanaman dan tidak menggunakan bahan kimia serta dengan doa oleh pawang atau dukun. Kami menantai harapan semeh, rasa kayu-kayu tidak akan hidup. Menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon untuk dilipat gandakan pendapatan hasil panen dan jauh dari segala hama, penyakit serta melestarikan budaya adat lamu. Pusaka usang, adat yang tidak lekang karena panen dan tak luput dipegang. Dan mengeratkan tali silaturahmi anak jantan, anak betina dalam wilayah kerapatan adat negeri itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati. Perlu juga kami sampaikan kepada anggota sidang kerapatan adat negeri itu, di mana kami menerima yupa dari anak betino pada hari ini yang berupa nasi sebanyak 817 bungkus dan gulai sebanyak 817 bungkus. Kami selaku penitia pelaksana terhadap para undangan jika terdapat kehilafan dan kesalahan seperti duduk tidak pada tempatnya dan hidangan yang tidak berkenan dengan selera. Sekaligus saya mewakili segenap penitia mohon maaf dapat ditunjukkan di dalam sungai kemaafan. Terbang tinggi si burung bayang hingga pula di atas dahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata
Yudhini Kepala Zakat, tentunya kami bangga sekali bahwa 5 desa adat yang dihidup tetap melestarikan kearifan lokal, yaitu budaya kuduri anak kuduri pada dalam ini. Saya sendiri selalu mengatakan, ini saya sampaikan kepada Pak Kapolda, bahwa saya mengikuti kuduri pada dalam ini waktu saya sendiri. Kalau kuduri adat, kuduri store, sudah tua itu sudah biasa saya ikuti. Tapi ini waktu kecil ini baru mengikuti. Maka kemarin waktu Rudi sebilang, tolong Pak Kapol tinggalkan kegiatan lain, hadir kunjungan juga. Jadi kemudian juga, dan ini harus kita lestarikan, dan saya bangga sekali ya lihat tadi anak-anak kita menari berkreasi. Ini suatu kebanggaan ya, tetap kita lanjutkan ya, tetap kita dalam satu kesatuan ya. Jujur hari ini masih dalam keadaan yang kondusif, ada bersama masyarakatnya ya, pemimpinnya, kepala desa masih dalam satu kesatuan. Saya hanya mengingatkan jangan terjadi seperti ya banyak daerah di Kabupaten Kerinci ini tidak satu kesatuan ya dalam adat, begitu juga dengan masyarakat ya, termasuk juga ya sekat kita ini ya, sehingga ini perlu kita pertahankan ya. Sekian itu yang dapat saya sampaikan ya pada kata-kata ini. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, keluar kita tidak ada sempurna, tapi ke depan mari kita tingkatkan komunikasi kita. Saya juga mohon maaf sebagai kepala rakyat kembali mengingatkan, kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tetapi kita selama ini mungkin kurang komunikasi. Maka ke depan kita perlu bangun komunikasi. Kekuatan ada peraturan dan ada itu bersama ya. Kita bangga hari ini kita anak-anak kita ada anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang belum ini tidak kita miliki. Kita punya anggota DPRD 49 ya. Mudah-mudahan ke depan kita punya bupati dari desa kita ini. Jadi anak ini pasti terdepan dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu kita merupakan untuk memberantas hama tikus, memberantas hama lereng, dan lain sebagainya sehingga tanaman kita hidup. Maka untuk itu saya menghargai dan menunjuk tinggi kenduri adat ini. Mudah-mudahan semua kita doakan semoga hasil tanam padi nantinya akan membuat buah yang sangat banyak. Akhirnya saya ini itu mengajukan kiri adat kiri padi dalam kok kita lihatlah sebelum anak berdino anak berdia dan jauh di dalam perang dan tepi dalam perang itu menjadi padi sawah dan jauh dari sama penyakit tanaman tersinar oleh bagi dan kekeringan. Bahoy nak dijadui buahnya berdeh asisnya melimpah. Bahoy kisahlah negerinya menyukuri dengan rumput buah, rumput menuhui dengan dunia unau sesinui dan setawa. Itulah karakter kita dalam rayu kesian bahu bagian sejak pengintai tunggu sejak kemudian. Memang pada hari ini seluruh anak catat anak ketemu yang kubur di tempat itu ini